Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi tiga, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman, dan wilayah perbatasan antar negara. Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km persegi atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Termasuk provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah. Begitu pula karunia alam dan indah di hampir semua kabupaten kota yang ada. Kondisi ini memberikan peluang sektor pariwisata yang sangat besar. Selain kekayaan alam, Kalimantan Barat juga memiliki berbagai kuliner, hasil kerajinan tangan, dan keragaman budaya masyarakatnya. Dilihat dari potensi wilayah, tentu saja Kalimantan Barat menjadi daerah yang strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Apalagi, letaknya berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Sebab, semua potensi yang ada harus didukung SDM mumpuni yang dicetak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat untuk mempersiapkan generasi berkelanjutan di masa depan agar mampu bersaing di era global melalui kualitas dan relevansi pendidikan, terutama kompetensi di segala bidang. Penyelenggara pendidikan di Kalimantan Barat, baik pemerintah maupun swasta, hendaknya bisa jeli melihat program-program studi yang dibutuhkan atau keahlian-keahlian madya, kalau boleh saya sebut, ya, yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Semuanya akan kita lakukan inovasi-inovasi di dunia pendidikan agar kita tidak melahirkan ya anak-anak atau mereka-mereka yang menjadi beban negara karena tidak bisa memasuki pasaran kerja yang ada. Menjawab kebutuhan lokal untuk dipersiapkan bagi peserta didik menghadapi tantangan global. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan sejumlah rencana strategis menyampaikan kurikulum nasional yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta menyelaraskannya melalui kebijakan kepala daerah. Program unggulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ini berupa beasiswa pendidikan untuk pelajar SMA, SMK, dan SLB di sekolah negeri, beasiswa bagi siswa-siswi tidak mampu untuk pelajar SMA, SMK, dan SLB di sekolah swasta, penyediaan fasilitas penunjang seperti mebeler atau meja kursi siswa dan guru SMA, SMK, dan SLB di sekolah negeri, penyediaan jasa guru kontrak, pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin bagi pelajar di SMA, SMK, dan SLB di sekolah negeri, serta program retrieval dan transisi bagi anak putus atau nyaris putus sekolah di SMA dan SMK. Pendidikan selalu menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka, dana yang dikucurkan untuk membantu operasional sekolah diutamakan mendukung rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melalui program unggulan yang digulirkan. Sehingga, program yang diajukan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan dapat terwujud. Terutama, menghadirkan layanan pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat Kalimantan Barat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menyiapkan SDM handal dan berkualitas, sehingga mampu menghadirkan tenaga kerja lokal yang berdaya saing serta terampil,
yang dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri yang terus berkembang. Termasuk upaya meningkatkan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kalimantan Barat agar mampu memenuhi dan terus meningkatkan kemampuan serta profesionalitas guru dan tenaga kependidikan untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Sejumlah prestasi nasional bahkan di kancah internasional telah mampu diraih sejumlah sekolah di Kalimantan Barat. Ini menjadi bukti bahwa pendidikan yang dihadirkan bagi masyarakat terus mengalami kemajuan. Nah, yang SMK ini kita sesuaikan dengan kebutuhan pasaran kerja yang ada di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya, bahkan dunia internasional. Nah, keahlian-keahlian itu kita sesuaikan dengan daerah-daerah yang topografi daerahnya itu bisa dikembangkan. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya, agar tamatan-tamatan SMK atau yang jurusan vokasi ini bisa betul-betul mandiri setelah tamat SMK itu. Bukan dia jadi pengangguran. Karena rata-rata anak-anak yang tamat SMK itu pilihannya adalah langsung bekerja. Nah, insya Allah saya sebagai gubernur ingin ada satu sistem pendidikan yang mapan dan bisa menjawab tantangan dunia usaha di Kalimantan Barat. Berdasarkan undang-undang, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi melalui Dikbud itu juga diberi kewenangan untuk memasukkan kurikulum lokal atau kearifan lokal tapi untuk dapat menghadapi tantangan global ya. Jadi kita tidak sepenuhnya anak-anak itu belajar istilahnya materi pelajaran melulu ya, tapi ada kegiatan-kegiatan lain seperti ekstrakurikuler yang ada di sekolah, baik seni, budaya maupun kegiatan yang lain-lain, sehingga harapan kita anak-anak yang lulus sekolah baik SMA maupun SMK itu di samping mempunyai kompetensi dasar yang disyaratkan sesuai dengan kurikulum nasional, juga mereka mempunyai keahlian-keahlian lain sehingga dapat berkembang ya, dalam hal ini mungkin untuk kewirausahaan mereka dilatih sehingga kedepannya bisa menjadi warga masyarakat yang mandiri. Dan tentunya kalau kita bicara masalah global ini tentu adalah penguasaan teknologi. Jadi untuk anak-anak kita kenal dengan di era milenial ini, saya rasa semua melek teknologi ya, tinggal penguasaan bahasa ini yang perlu kita dorong, sehingga kalau kita menguasai bahasa, kita akan menguasai dunia.